Ente di mana? Jam berapa? Ini jam berapa? Jam 8.15. Iya bagus, emang gue cuma nanya jam doang sih. Lu jangan tahu-tahu gue diomelin. Nah, ini namanya Bapak Pak BF Badrun Suwadi. Let's go. Seberapa berat packer yang lo angkat? Ya, yang jelas nggak seberat beban hidup kita. Wow. Di YouTube curhat. Iya. Yeah. Kata-katain orang doang jadi. Iya. Bisa begitu, Bang. Selesai. Teman-teman. Nih, gue bisa begini. Hah? Nih, paru keren. Duduk apa berdiri, Dap? Bukan di garasi. Enggak. Di sini katanya. Sini. Enggak tahu, Bos. Garasi. Garasi. Terakhir ke lu kapan? Terakhir ngomongnya itu kemarin sore. Untuk mulai set. Kerja-kerja yang mentes-mentes. Iya. Jadi kita enggak sia-sia gitu. Ayo. Garasi dia. Iya. Terbang aja gimana? Guys, mau jalan jam berapa? Hah? Pakai mobil lah, emang jauh. Iya, jauh. Kita jamarin Ayus. Lah, naik mobil. Lah, apanya yang udah panasin kosong gini? Oh, betul. Paru kurang kurang. Dah, itu lagu apa? Ketika mimpimu nggak masuk ya, nggak tahu gue salah aja. What? Jelas saya mundur. Dan juga akan buru gak? Atau enggak ya? Tapi untuk yang di panggungnya, Ayus belum ngejelasin sih. Bu Debi, halo, saya Owan. Ini tim konten kita, Bu. Gawan, Pandi, sama Jaidan. Lokasi stage sendiri gitu. Kita gak pakai stage ya? Halo, Ibu Owan dari manajemen kalian. Ada konsepnya untuk berbaur dengan sebaiknya memang tidak ada pembeda gitu. Buat pembeda itu gue bilang kalau udah ada alat-alat musik itu udah jadi pembeda, udah jadi batasan kalau itu stage. 9. Panas. Udah bangun belum? Anak sekolah, jadi anak sekolah dulu. Kita mah 7:30 udah, ya pokoknya berasa aja. Kita 7:30 udah ready di sini. Iya, sesuai. Udah, itu bobo. Eh. Bu, ini keluarin dari sekolah. Bu, candanya membahayakan teman. Total murid berapa, Bu? Total murid? 507. 500 orangnya datang ada? Ya, ada. Ada? Karena kan itu jam sekolah. Oke. Tergantung ntar pas acara tuh ada yang cabut atau enggak. Oke. Biasanya aman sih di sini, kunci. 500 orang dikumpulin sih, rame banget kan? Berarti nanti dari soundman kita datang sebelum? Sebelum sound itu harus datang koin rokok. Biar nggak ules. Martabak. Pak, besok jangan tidur dulu ya. Sampai jam 4 misalnya gitu. Nih pak, nih buat kopi rokok. Wah, dia diizinin pulang sendirian? Iya, dia doang. Bener banget, oh, salah putar, Pak. Damn!
Iya gak sih? Pas, halo, 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 setlist gua, balikin, rombolan gua tinggal, balikin, AO, pakai ngomong, lu balikin aja. Tuar. Ada sound yang dicari, nggak ada, harus dikembalin sama Taipas. Gotak-atik sama dia yang kemarin, dia yang tahu tempatnya. Oh, gua lagi latihan, Masih latihan aja di jago. Lah, anak-anak sekolah yang buat acara sekolah. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yos, Pak, mau denger dulu dong. Oh, di sini. Ada intro ke depan? Intronya pakai strumming dong. Coba main CF gini. Teng teng teng. 4. Terima semua wujudku. Terimalah doaku. Terima semua siap-siap kita mau perform hari ini. Hari ini pakainya baju sekolah. Mati lampu. Hemat listrik. Telat 7:30. Mau distrak nih antara guru gue. Sabar ya. Nampah pakai telat. Baru merasakan kemacetan pagi-pagi. Semangat pagi. Kita udah sampai di MAN 18. Persiapan seru-seruan bareng dan salatan bareng sama Sabian X sekolah MAN 18. Sabian X School. Sambil kita lihat persiapan di sini, kita tonton persiapan di base camp Sabian. Let's go. Kan kepala sekolahnya apa lagu lo pop ya? Gue juga sama ada satu lagu dari grup band ini, Krok Band. Apaan krok? Krok. Kan krok apa sih bahasa Inggrisnya? Kodok, oh, iya. Ya, Frog Band tuh gue suka lagunya. Tahu, yang mana? Nih, yang nyanyi. Ada kodok teko. Teko. Nilainya berapa ya, Pan? Kamu ngasih nilai bingung. Wan, gue kan jangan nih, Wan. Allahumma ani haya. Ayah, kita diberhentiin. Ya, terima kasih buat MAN 18 yang sudah mengundang Sabian ke sekolahnya untuk menghibur seru-seruan dan selawatan bareng bersama Sabian di sini. Dan di situ ada teman-teman bisa lihat zoom ke sana. Itu orang-orang capek itu. Bagi dong bal kopi itu. Enak banget ngopi dia. Jika rezekiku masih jauh deketin. Jika rezekiku masih kecil gedein. Jika rezekiku belum berkah-berkahin. Jika rezekiku haram suciin. Bang, abang-abang son. Nah, sini. Oke. Selesai, guys. Cek-ceknya. Yuk, kita balik ke base camp. Let's go. Enggak, gua enggak mau. Ente di mana? Ini di pom bensin. Jam berapa? Ini jam berapa? Iya bagus emang gua cuma nanya jam doang sih. Info aja jam. Marah dong. Marah. Lu jam 7 workshop, Mali. Hadir. Kamu ke sekolah dadang. Dangdan. Bahasa apa? Lu jangan tahu-tahu gua diomelin. Apa-apaan lu? Assalamualaikum, gua mau manajer. Hah? Salim.
Nah, saling ngomong kita sama lu. Eh, gua belum sarapan tau. Sepatu ratingnya di belakang kayak Andro. Mana jiwa lah. Ini kulit manggis ini. Guys, Sabian nih guys, mau manggung guys di Man 18. Saya beraka saya pantas mampu untuk kutunggu. Kayaknya nggak asik ya pakai baju sekolah, pakai mobil. Kayak tadi gue berangkat sekolah, terus datang bilang, masa anak sekolah bawa mobil? Dia di mana nanti ya berhentinya? Agak ekstrim dikit ya, agak ekstrim dikit. Misalkan kayak lagi di tengah-tengah, dia tiba-tiba masuk tret. Ngapain? Iya, masuk gerbang, langsung belok ke agak kiri itu. Ini kan naik yang kayak pelataran langsung sekolah ya? Ini nanti satu orang tuh yang ngambil motornya untuk dipindahin. Tapi kan gue keberatan helm, tau nggak lu? Bismillah! Sabian! Lupa, maaf ya. Oh, guys, ya. Oh iya, masuk. Iya. Uang rokoknya ambil di sana. Sebelah mana, Mas? Sini. Oh, sebelah sini. Aja lu. Masuk sini. Ayo deh. Makasih, Mas. Iya. Habis. Ini supir kemana sih enggak datang-datang? Tahu. Lama banget. Mir. Ayo duluan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Lu tuh pakai anak SMA, jadi pakai seragam SMA. Memang konsepnya kayak gitu semua. Mau main tuh kita pakai seragam SMA kayak mau sekolah gitu. Tunggu mobil pada masuk dulu. Oke. Apa? Gua nggak ada ini. Iya, kantongin aja. Yang ada satu doang tadi. Ya ini. Ibu gurunya. Ini kan ya, suka nyanyi gak ibu?
bisa membawain satu lagu spesial buat guru. Saya mau minta kalau bukan tanpa guru, tapi spesial. Ini namanya Ibu Eva dong. Yeah. Yang ini namanya Bapak Pak BF Badrun Suwadi. Bapak BF Badrun Suwadi. Bapak BF Badrun Suwadi. Jadinya bagaimana ya? Yang ini namanya Bapak BF Badrun Suwadi. Yeah. Yang ini namanya Bu Eva. Bapak Syirin. Oh iya, di sini ada anak band enggak? Mana coba angkat tangan anak band. Sini maju anak band. Maju. Tepuk tangan dulu buat anak band dari 2018. Sabian, Nisa, cantik. Semoga sukses terus, semoga berkarya terus, menghasilkan karya-karya terus. Pokoknya jangan berhenti sampai kapanpun, yang penting kamu berkarya, oke? Okay?